Nah Lur, ini ada geger tukang urut ditemukan tewas di pondok kebun karet nih. Wah, 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 innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ini seorang tukang urut di Kabupaten Batanghari ditemukan tewas di dalam sebuah pondok perkebunan karet warga. Korban diperkirakan meninggal sesudah 2 hari lalu karena saat ditemukan kondisinya sudah membengkak. Wah, 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 kayak mana beritanya? Ini dia. Penemuan mayat. Warga Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, kembali digegerkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki berusia 60 tahun di dalam pondok perkebunan karet warga. Jasad pria bernama Handari yang menggegerkan warga ini pertama kali ditemukan oleh keluarganya yang hendak menyadap karet. Pihak kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan melakukan identifikasi terhadap jasad korban. Jasad korban kemudian dievakuasi dari dalam kebun dan dibawa ke rumah sakit Hamba Muara Bulian untuk dilakukan visum luar. Selain seorang tukang sadap karet, keseharian korban juga merupakan seorang tukang urut panggilan. Berdasarkan keterangan saksi, beberapa waktu belakangan, korban sering mengeluhkan sakit pada bagian perutnya. Mbak itu udah sampai jam 6. Jam 6 ya? Saat kita temukan nih Mbak, posisi korban di pondok atau bagaimana nih Mbak? Di pondok. Untuk sehari-harinya seperti apa nih Mbak untuk korban? Sehari-harinya ya luhannya tuh sakit perut. Sementara dari keterangan ketua RT setempat, korban meninggal dunia diperkirakan sudah 2 hari lalu karena kondisi tubuhnya yang sudah mulai membengkak. Dan dari hidung dan mulutnya keluar darah, diduga karena penyakit yang diidapnya. 8.30 ada salah satu warga yang nelpon kita, misalnya ada penemuan mayat di kebun saudara kita. Dan sekitar jam 9.30 saya kesini langsung dengan Pak Babin Kamtibmas serta warga yang lain, dan sekitar jam 11-an kalau tidak salah tadi sudah diidentifikasi oleh tim Inavis Polres Batanghari terbaring di atas itu. Oh, terbaring ya. Iya. Keluarkan darah dari hidung dan mulut. Dan dari itunya memang murni meninggal dunia sebetulnya, tapi memang darah itu mungkin disebabkan karena memang sudah beberapa hari yang lalu mungkin sudah meninggal. Jadi mungkin ada pembuluh darah dari dalam yang mungkin sudah pecah dan dia mengeluarkan darah. Untuk mengetahui penyebab pasti meninggalnya korban, pihak kepolisian Polres Batanghari saat ini masih melakukan penyelidikan dan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi. Sedangkan korban usai dilakukan visum di rumah sakit, selanjutnya akan dibawa ke rumah duka untuk dikebumikan di tempat pemakaman umum setempat. Selamat Riyadi, Cek TV, melaporkan.